Menu hari ini nasi biryani udang. Rebus udang. Panaskan ghee ataupun minyak sapi. Tumis bawang putih, bawang merah, halia dan daun pandan bersama rempah 4 sekawan. Tumis serbuk gulai daging adabi. Masukkan air rebusan udang. Tumis sehingga pecah minyak. Tuang ke dalam beras yang telah dicuci. Masukkan udang yang telah direbus dan air rebusan udang. Daun rata. Masukkan susu penuh krim. Masukkan cili hijau dan cili merah. Masukkan kismis. Gaul rata. Masukkan sedikit serbuk nasi goreng ayam adabi sebagai bahan perasa. Gaul rata. Masukkan juga garam sedikit rasa. Sedap rasa. Masak nasi seperti biasa. Nasi biryani udang dah siap. Alhamdulillah. Selamat mencuba.